Saya cotos kamu, Pak. Silakan kalau orang ini. Ya kamu juga. Kamu jangan ikut-ikutan kamu. Edan aja kamu. Hah? Kamu pergi aja, Ustadz. Ustadz pergi. Karena saya juga kan gak ada urusan sama kamu-kamu. Saya tidak pernah melet si Sinta. Saya tidak pernah genam dia. Paham tidak kamu? Jotos semuanya sama saya, nih. Berdiri kamu. Kamu waras kamu. Waras, kamu yang hebat. Kamu gak usah ikut-ikutan, bos. Ya, saya membela teman saya. Bela-bela apa? Bela saudara saya. Saya jejek kamu. Terjelannya nih. Kamu tahu cerita enggak? Ceritanya tahu enggak apa? Tahu. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Ira? Kepada guru saya. Ira lagi joget-joget, apa lagi goyang-goyang, Ira? Parah. Somplak kamu. Kamu telah berani membela. Diam kamu. Duduk. Sini kamu. Duduk. Geser kamu. Edan kan kamu? Edan. Ini guru saya. Oh. Ini guru saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ujang Bustomi. Siapa kamu? Nama saya. Edan kamu kan? Edan kamu? Kamu yang Edan. Kenapa saya Edan? Katanya kamu. Katanya apa? Ngambilin anak itu teman saya. Kok ngambilin? Ini murid kamu? Iya. Oh, murid. Betul. Soak kamu. Kamu yang soak. Kalau enggak soak, enggak berbuat, itu anak saya. Jangan-jangan ini anak dia yang merkosa kamu nih. Kamu, jangan fitnah. Hah? Jangan-jangan yang merkosa kamu. Setan kamu. Bukan. Bukan. Sini kamu masuk. Bangun. Bangun. Jangan. Aduh. Diam. Lepas. Nih, kamu yang, kamu jangan-jangan yang numpakin dia, ha? Bukan. Jangan bohong kamu.
Kamu juga jahat kayaknya yang merkosa anaknya kamu. Jangan fitnah. Sini kamu. Fitnah saya masih menantang. Sini kamu. Saya mau ngobrol. Duduk sini. Biar kita diskusi. Duduk kamu. Kenapa kamu belajarin dia nggak benar? Kenapa kamu ngajarin dia nggak benar? Karena dia patuh sama gurunya. Patuh apa? Dia mitnah saya, Pak. Saya menggendam dia melihat dia, enak aja. Kamu siapa lagi? Saya istrinya. Ini istri kamu? Iya. Betul. Jangan bohong lagi. Betul. Masa istrinya kayak gini? Iya. Soak kamu? Kamu yang soak. Edan aja kamu. Edan. Nih, saya ngomong sama kamu, mumpung ada guru kamu. Biar selesai masalah ini. Boleh. Selesaikan malam ini juga. Ya, selesaikan. Saya ya. Akan selesaikan. Baik. Kenapa kamu bawa-bawa semuanya? Pasukan-pasukan. Mereka pada tahu bahwa kamu telah menodai dia. Menodai gimana, Pak? Terbukti dari perkataan dia. Apa kamu? Kamu yang apa? Parah aja. Nih, ada ibunya kan? Iya. Ini adik. Ini ada guru. Iya. Ini murid kamu. Ya, betul. Ini istri. Iya. Saya malam hari ini, saya ngomong nih, Pak. Mumpung ada kamu gurunya. Siap. Saya tidak pernah melet dia, saya tidak pernah gendam dia. Paham? Paham. Ya sudah, selesai kan? Selesai apaannya? Kok selesai apaannya? Ya, harus bertanggung jawab dong. Tanggung jawab. Bangun. Bagaimana anak saya ini? Yang kasihan dong sama kakak saya. Main selesai-selesai aja. Bangun. Bangun. Kenapa? Kenapa kamu mau nikah sama saya? Tidak senang. Jawab jujur, Kak. Kalau kamu cinta, padahal saya tuh dihamilin sama itu, Pak. Tuh, dihamilin sama kamu. Benar. Kamu jahat banget sih, ngambilin kakak saya. Berdiri, betul seperti itu. Diam kamu. Guru macam apa? Keluar. Yang benar kamu, Jin. Karena saya hilap. Edan kan kamu? Kamu yang edan. Kenapa saya edan? Kamu yang edan, kamu soak. Itu cuma hilap. Udah hilap apa? Terus kenapa maksudnya? Dia kamu yang numpah. Supaya nama saya baik. Nama saya baik gimana? Dia Pak, dia jangan kayak gitu. Nama saya juga jadinya nggak baik gara-gara kamu. Edan aja dia kamu yang numpakin. Dia ngomongnya pura-pura dipelet sama digendam, kamu yang numpakin. Soak kamu. Saya jotos kamu, Pak. Mau saya jotos kamu. Emang berani? Woo!
Duduk di kursi. Enggak kapok-kapok kamu. Mati tuh. Kamu lagi Ustaz, kamu nggak kapok-kapok Ustaz? Atuan kamu Ustaz di sini, tokoh masyarakat di sini, nengah-nengahin dong. Saya nggak terima saya dituduh gendam, saya dituduh melet. Itu setan dia yang numpakin, enak aja. Kamu yang numpakin. Lah kenapa itu sudah jelas-jelas guru kamu yang numpakin, setan kamu? Kamu yang numpakin. Parah aja kamu. Sob, kamu mitnah lagi saya lagi nih. Saya ambil burungnya kamu. Mau saya ambil burungnya kamu? Kenapa? Nih, daripada kamu mitnah saya, kenapa kamu jahat? Kamu sekongkol kan? Kan tadi sudah jelas tuh, guru kamu mengakuin dan si Sinta juga ngakuin bahwasanya yang numpakin dia. Kenapa malah saya yang jadi wadal? Dan aja kamu. Saya tidak pernah melakukan gendam, saya tidak pernah melakukan melet siapapun. Karena itu adalah perbuatan haram, perbuatan dosa. Itu adalah ciri-ciri laki-laki yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Kalau laki-laki bertanggung jawab dan pengecut bukan dengan cara-cara yang seperti itu, itulah cara-cara banci. Saya bukan banci dan saya bukan pengecut. Paham tidak kamu? Saya hilangin burung kamu nih. Ustaz Edan kamu. Mundain semua setannya. Keluarin. Mundain semua. Keluar kamu. Apa kamu? Saya hanya membantu guru saya. Bantu apa kamu? Ya sebagai murid harus kewajiban. Bantu apa? Kamu gak usah ngerti. Bantu katanya anak guru saya. Diperkosa sama kamu. Siapa yang merkosa kamu? Gak usah yang aneh-aneh. Kamu katanya tadi, guru saya. Tadi melet, tadi gendam, sekarang merkosa. Dasar semuanya setan kamu. Tahu setan kamu? Kamu punya istri kamu? Punya istri gak kamu? Punya. Saya perkosa boleh istrinya? Jangan, saya tidak pernah. Ya edan kamu. Cok, ngomong saya lagi kamu merkosa dia. Saya jecek kamu. Sekali lagi kamu bilang saya merkosa dia. Iya, kapun. Nih. Saya nyerah. Nih. Saya nyerah, jangan. Kenapa? Jangan hilangin burung saya. Kenapa emang? Jangan. Kasihan istri saya. Ya enggak apa-apa, ganti aja burung kucing kamu. Saya tobat. Kasih aja burung kucing gantian. Paham? Saya tobat. Mundan cemburu setan, keluarin. Terus. Keluar kamu.
sini kamu. Tuh, sudah jelas kan? Sudah jelas kan dia yang ngaku. Kenapa kamu malah minta saya? Dasar kamu sekongkol deh. Kamu jangan-jangan numpakin dia juga. Saya tidak sekeji itu. Jangan bohong, Pak. Saya tidak sepengecut itu. Ya kamu keji, kamu pengecut, kenapa kamu malah nuduhnya saya? Karena terbukti dari omongan anak saya. Terbukti kan tadi sudah menjawab. Dia dipaksa karena tuh setan dia yang numpakinnya. Ngapung kamu numpakin dia? Tidak. Jujur sama saya. Saya tidak pernah menumpakin anak saya sendiri. Jangan bohong. Sumpah. Kamu yang numpakin, dia yang numpakin, saya yang jadi wadal. Saya tidak pernah. Saya wadal. Setahu saya kamu yang numpakin. Karena saya juga tidak pernah melakukan hal-hal keji seperti itu. Gendam pelet itu adalah perbuatan-perbuatan yang pengecut. Tidak akan menyebut-nyebut nama kamu. Lah, karena kamu aja yang nyuruh sama dia. So ngaku kamu. Saya tidak pernah menyuruh. Kamu yang nyuruh kan? Tidak. Jangan bohong kamu. Tidak, saya tidak bohong. Jangan bohong. Saya jujur. Nanti tidak bohong. Sekali lagi saya ngomong, Mama Gupron yang terhormat sekali lagi bilang, kamu yang nyuruh dia agar pura-pura digendam dan dipelet sama saya. Sama sekali tada. Kalau saya tidak enggak, saya dia. Pecahin sama saya burungnya kamu. Mau saya pecahin kamu. Pecahin juga burung kamu. Siapa kamu? Saya istrinya. Sini kamu. Istrinya siapa kamu? Saya istrinya dia. Jangan bohong. Iya. Saya istrinya dia. Bangun. Diam. Kenapa kamu istrinya dia? Iya, saya istrinya dia. Ini istrinya, Pak. Betul. Kenapa kamu punya istri terus kamu numpak-numpakin dia? Hila, Pak. Hila. Tuh, kamu kenapa mau dia numpakin dia, loh? Ya, biarin sih enggak. Oh, biarin. Kenapa biarin? Berarti kamu setan dong. Yang penting dia kan mencukupi saya semuanya. Mencukupin apa? Iya. Dia kasih mobil, rumah, oh, mobil, sawah, rumah, semuanya. Sawah. Yang iya. Jangan bohong kamu. Iya. Kamu di PHP-in aja sama dia. Enggak. Enggak. Emang kamu serius? Emang dia masih kuat dia barang? Iya. Iya, dia udah masih saya. Berapa kali cari dia? Ya, 5-10 kali. Jangan bohong. Enggak, saya enggak bohong. Jujur sama saya, kamu bukan istrinya. Saya istrinya. Jangan-jangan kamu pasien dia kan? Saya istrinya. Ngaku. Istrinya. Daripada nanti saya cekek kamu. Saya istrinya. Hah? Saya istrinya. Siapa dia? Istri saya itu. Nah, dia tapi numpakin orang, kenapa kamunya gak cemburu? Ya kan dia ilmunya gitu. Ilmu apa?
apa? Ya kamu berarti dibodohin ya, dong. Kamu pasiennya, dibodohin. Pasiennya suami saya. Ya dia. Berarti kan dibodohin sama dia. Kamu nanti kalau kamu sudah bosan, kamu ditinggal loh sama dia. Kamu nanti jadi gembel. Kamu sekarang aja kamu lagi dipepet. Saya udah punya aset semuanya. Karena dari dia. Kamu matanya sudah kelilipan setan sama dia. Aset-aset apa? Bohong kamu. Enggak. Jujur sama. Kamu tinggalin dia karena dia setan, dia siluman. Paham tidak? Nanti kalau hamil, kamu ditinggalin tuh sama dia. Enggak. Mau saya remet kamu nih. Hah? Edan kamu. Kamu Edan. Kenapa saya Edan? Kamu soak. Kamu yang soak. Diam kamu. Diam. Sini kamu, ikut saya. Duduk. Dia mau buat apa kayak gitu kamu? Pejamin matanya kamu. Apa yang kamu lakukan salah? Jujur sama saya bahwasanya kamu bukan istrinya. Jujur. Jujur. Bukan istrinya kan? Sebastian. Tuh kan. Diam. Muntahin cuma lu setan, keluarin. Muntahin. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Saya gak ada urusan sama kamu. Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu jahat? Itu kan ilmu hitam saya. Ilmu hitam. Diam kamu di sini. Semua keluar sini. Keluar. Duduk semua di sini. Kamu lah gitu. Saya nggak salah kan tuh kakak kamu yang sama dia. Kenapa? Saya tidak tahu. Karena kakak saya nggak pernah jujur. Ya makanya. Kan dari awal tanyain. Kamu juga kayaknya ditumpakin ya sama bapak kamu. Enggak. Jangan bohong. Saya enggak bohong. Jangan bohong. Saya enggak bohong. Itu sama dia. Enggak. Bukan dia yang jahat, Bu.
Yang jahat ya. Sini kamu. Siap. Tuh orangnya, Bu. Ngomong dia. Guru. Berdiri punya. Harus tanggung jawab. Berdiri. Sama anak saya. Kamu kok jahat sih sama kakak saya? Iya. Jahat. Kira-kira seperti itu. Coba kalau saya nggak nunggu Kang Ujang, sampai Kang Ujang saya panggil dari jauh-jauh ke sini, karena guru nggak benar perbuatannya. Itu kan kamu jahat sama saya, hah? Marahin dianya. Kamu malah jangan sama saya kamu dulunya. Kamu jadi berbuat, kamu berbuatnya sama dia, kenapa kamu malah bagaimana ngomongnya sekarang? Sama saya? Kamu nggak mau sama dia. Cinta sama dia? Tuh, gak coba. Mau. Kamu ini bukan istrinya, ini pas, ini ditumpahin juga tuh, Bu. Ini ditumpahin juga tuh, Bu. Kamu jujurin ditumpahin. Aku gak nyangka sama kamu tuh. Jangan bohong. Nih, cotos nih sama saya. Ini ditumpahin gak? Kamu jujurin sama saya, biar nanti saya tendangin sama saya. Enggak, saya enggak. Ngomong jujur sekali enggak. Sama bapak kamu. Enggak. Jujur aja, nanti saya lah. Saya jujur, Pak. Oh, enggak. Enggak. Itu berarti kakak kamu tuh yang jahat. Saya tidak tahu menahu, bukannya jahat disuruh sama Abah, suruh Kang Ujang yang tamunya saya bilang. Kenapa aja kamu? Ya sudah, kalau begitu maafin saya. Tidak sih ngamain kakak saya. Sampai saya nunggu kita, Kak Ujang. Hampir. Muntahin cuma lu satunya, keluarin. Muntahin kamu. Mau saya ambil burungnya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jangan. Ambil aja buat pelajaran. Jangan. Kurang ajar. Keluar. Ajar dia. Dibatuh. Tunggu mana saya. Ini anak saya. Ya biarin aja. Sayang-sayang dia. Dia kembang desa di sini, banyak yang mau sama dia. Akhirnya begini. Kok udah enggak bersih ya, lagi. Ya kan makanya Bu, saya ngomong saya enggak pernah dendam dia, enggak pernah meret dia. Dalamnya maafkan aku, Kang Ujang. Maafkan aku. Aku menuduh kamu yang enggak. Ya iyalah, Bu. Saya enggak bukan laki-laki pengecut, saya bukan laki-laki edan. Anak saya. Orang gendam orang, melihat orang itulah perbuatan laki-laki yang pengecut yang tidak bertanggung jawab. Ya nikahin aja tuh sama kameramen, enggak apa-apa, Bu. Enggak mau. Oh enggak, kenapa? Aku pengennya bupati. Oh, pengennya sama bupati. Sama bupati yang banyak. Tanya. Kamu gak mau sama kameramen? Kamu sama kameramennya saya nikahin ya? Enggak mau. Maunya sama Pak Camat? Enggak juga. Yaudah, sama ya. Pak Kuwu aja. Oh, sama Pak Kuwu. Kamu mau sama Pak Kuwu? Enggak. Kuwu mana? Kuwu Sinar Rancang. Mau? Yuk, kamu tinggalin tempat ini. Camat, keluar. Ikut saya aja. Aduh, rampasan orang gede banget, Pak Tenek.